Kendaknya wong pinter-pinter, wong hebat-hebat tuh bininya 4. Tiap bini tuh 8 anaknya. Hah? Jadi yang lahir tuh wong pinter galau. Ini preman bininya 4, yang lahir rajo inek galau. Tukang jualan inek, tukang narkoba, minum-minuman keras. Siang menjelang sore hari ini kita ditemukan dalam majelis ini dalam acara rutin. Dan hari ini sehubungan dengan acara tasmiyah dan juga acara mengingat wafatnya pendiri majelis taklim ini, 1 tahun yang lalu beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, ditempatkan tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian saya hormati, acara hari ini adalah 2 acara yang saling berhubungan antara acara hidup dan mati. Lahirnya seorang anak adalah salah satu fasilitas yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita untuk membantu kehidupan kita dan terutama kematian. Karena kalau kehidupan ini Bapak Ibu, walaupun tidak kati anak, walaupun bukan anak, tetap yang namanya ada di dunia ini ada yang bertanggung jawab. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada barang yang melata di dunia kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Tapi kalau kematian, dianya berhubungan dengan amal dia dan siapa yang ditinggalkannya. Maka itu anak bukan cuma kepengen punya anak. Banyak orang pengen punya anak sampai make proses bayi akuarium, bayi tabung, sampai habis ke duit miliaran, ubat dokter sana, program sana, program sini. Jadi balik kepada bab ini, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhtiar kita jangan stop. Ikhtiarnya tu bergoyo. Ikhtiarnya tu bergoyo, 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 akhirnya jadi budak juga. Ya. Yeah. Jadi tak jadi, dapat tak dapat, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu, banyak orang pengen punya anak, tapi sangat banyak orang yang tidak berhasil punya anak. Mereka cuma memandang anaknya berhasil di dunia, sekolah yang tinggi, jadi pejabat hebat dengan gaji yang besar, rumah yang mewah, mobil yang bagus, jabatan tinggi, tapi ngaji tidak, sembahyang tidak. Orang yang berhasil punya anak adalah mereka yang berhasil menyelamatkan anaknya dari azab api neraka. Ada orang punya anak banyak sampai 12, 13, 14. Alhamdulillah 14 ikut anaknya pacak ngaji kalau. Ada yang punya anak 17, 17 yang jadi orang hebat kalau. Bininya sikok, anaknya banyak berhasil. Pemerintah nyuruh rakyatnya beranak 2. Cukup anak 2 saja. Nanti bagaimana pendidikannya? Banyak punya anak 2 tapi tak ada benar juga hasilnya. Tambah lagi para pejabat mestinya punya anak banyak-banyak. Pak Habibie itu Bapak Ibu, wongnya cerdas, paling cerdas di Indonesia. Kendaknya wong pinter-pinter itu anaknya itu banyak-banyak lah, supaya yang lahir ini wong pinter kalau. Ini anak pacar uta banyak. K
Kendaknya wong pinter-pinter, wong hebat-hebat tu bininya 4. Tiap bini tu 8 anaknya. Hah? Jadi yang lahir tu wong pinter galo. Ini preman bininya 4, yang lahir rajo inek galo. Tukang jualan inek, tukang narkoba, minum-minuman keras. Jadi bapak ibu, anak satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mendidik anak, kita diwajibkan oleh agama mendidik anak. Didik anak ni yang paling lemah, lagi kecil. Maka itu digendengkan namanya hakul walad 'alal walid ayuhsinasmahu wa adabahu. Kewajiban wong tua terhadap anaknya ngenjuk nama yang baik dan mendidik adabnya yang baik. Zaman ini bapak, biarpun anak kita sudah tua, walaupun anak sudah kita sudah dewasa bapak, siang malam bapak ibu jangan pernah putus berdoa. Zaman ini yang rusak bukan cuma budak muda, tua bangko lagi rusak. Anak pak punya kesimpulan, kalau belum mati belum leren hidup ini, zaman ini. Kalau lah mati nah baru urusan dengan dunia habis dia. Tapi selagi masih hidup, berapa banyak bapak ibu yang sudah berumah tangga, yang sudah berumah depok, lah punya anak, lah punya cucu, masih banyak yang rusak. Bapak jingok yang kena tangkap di TV, yang nginek-nginek di kampung itu, yang sudah punya anak, punya cucu. Orang yang harusnya sudah berpikir cerdas, tapi mereka masih rusak oleh lingkungan. Waktu itu kita orang tua perannya harus benar. Ngenjuk nama anak harus sesuai dengan nama-nama Islami, nama yang bermanfaat, nama yang ada maknanya. Asma'ul awlad du'a'un. Nama anak itu adalah doa. Semakin banyak huruf di nama itu, semakin berat beban budak itu ngawak sifat. Setiap huruf hijaiyah itu bapak ibu menanggung sifat. Macam sore anak ngunting ke budak, malam apa ya? Malam Rebu tadi. Malam Rebu apa? Malam Kemis. Muhammad. Pokoknya 4 ikok namanya. Nama untuk budak uang 4 ikok dibuat buat budak sikok. Maka itu zaman ini bapak ibu nidik anak ni saro. Karena sikok anak 4 namanya jadi 4 sifatnya. Kalau kita punya anak 4, 4 nama, 4 sifat, 4 uang. Ini sikok 4 sifat. Setiap huruf itu pasti nunjukkan sifat budak. Ada yang huruf keras, ada yang huruf lembut, ada huruf yang pendiam, ada huruf yang tukang ngoceh. Wong yang hurufnya terbuka-buka itu hurufnya huruf ngoceh. Nun, ya, ta, sa. Ini kalau 4 ikut huruf ini taruh di pangkal kena kontan nih wong itu. Ain, Taupik, Nur-Nuran, Yuli-Yulian, Yana-Yanahan. Ini Ain, Rain. Ini wong huruf buat. Ini kalau tak setuju dengan wong, habis wong itu landaknya. Cuman jingok huruf tengahnya. Kalau huruf tengahnya huruf nyimpen, pacak nendem. Adanya huruf-huruf yang tidak nyimpen. Maka itu bapak, huruf pangkal, huruf tengah, huruf ujung, itu nentukan sifat wong. Ada wongnya pendiam, memang huruf pangkalnya diam. Mim, wongnya diam. Nah, wongnya diam, tak cari paksa. Memang gawaan dia. Cuman kalau dia ngomong, laju. Ada wongnya hurufnya besar di ujung. Ha tak marbuto. Shin besar. Itu wongnya kuat pendirian. Tak makan oloan. Ada hurufnya huruf lembut. Ya ujungnya. Lilian. Li, ni. Itu huruf ego galo. Yuli. Nah, pakai lam ya itu. Li. Wongnya galak. Tak boleh dengar omongan. Ah iya ni apa ya? Ay, nah, gancang.
kancang pengaruh. Nah, tapi kalau kita nidiknya benar, huruf yang keras tadi pacak jadi lembut. Wong yang nyimpen huruf sin besar, huruf sin, huruf sin sama sin besar, itu wong nak hidupnya nak rapi, tapi sesep besar kelakar. Wong nyimpen huruf sin, itu wongnya perapi, bapak. Wong yang punya huruf sin, itu wong punya sifat perapi. Tapi wong nyimpen huruf lam, itu biar mak mano ada sifat penyungkannya. Wong punya huruf lam, itu ada penyungkannya, ada pangkal sungkannya. Yang paling bagus huruf nyimpen huruf roh, biar mak mano dia masih galak nulung wong, masih pacak dengar nasihat wong. Tapi walaupun huruf apapun dia miliki, kalau nidiknya benar, wa ada bahu, insya Allah benar.